Ada tiga siapa aja? Saya satu lagi sama bos yang bule itu. Bule itu, dia udah berapa lama kontrak di sini, Mbak? Kontrak sih katanya dari bulan Maret. Dari bulan Maret? Maret tahun waktu, ini. Waktu ditangkap itu jam berapa sih, Mbak, waktu penangkapan? Kalau nggak salah sih abis sisaan. Abis sisa? Jam 7 lebihan lah. Itu polisi berapa orang yang datang, Mbak? Polisi kurang tahu, banyak banget. Polisi banyak banget? Banyak. Tahu nggak sih, Mbak sendiri tahu nggak kasusnya apa? Kasusnya saya sih taunya cuma ada cewek yang datang ke sini setiap hari gitu. Terus kalau masalah lain mah saya nggak tahu. Taunya gitu doang. Ada banyak anak-anak yang suka main kemari nggak sih? Setiap hari. Anak-anak? Kadang ada yang umur paling kecil 15, yang paling gede paling 22. Itu ngapain mereka datang setiap hari? Ya kayak jual diri. Kayak jual diri gitu? Mbaknya tahu? Tahu, cuma saya kan di sini baru satu minggu. Baru satu minggu. Apa ada nggak pernah mereka itu anak-anak itu yang menolak gitu? Gak pernah, dia datang sendiri sih. Datang sendiri? Datang sendiri. Ada yang nganterin gitu ya? Iya, kayak dia nganterin, kadang dia datang sendiri. Gak tahu sih ada yang nganterin apa enggak gitu. Kadang dia bisa naik grab atau apa gitu biasanya. Biasanya mereka kalau datang jam berapa aja? Kadang sih nggak tergantung, kadang ada yang jam 5 sampai isya, kadang ada yang jam 10 sampai pagi. Oh gitu? Kadang ada yang sampai nginep 3 hari. Gitu. Kalau sekarang kondisi rumah cuma tinggal berdua berarti? Berdua, nanti Pak Franz temennya si itu Bule, nanti dia yang ngurusin sini semua. Oh gitu.